Akan mengetahui sekarang siapa grup yang bisa melanjutkan langkahnya ke grand final. Grand final. Ya, ya. Tapi sebelumnya kita minta dulu ke Kang Rashid untuk memberikan kita nasihat. Ini karena kita udah masuk ke sepertiga bulan Ramadan. Ya, ya. Malam-malamnya kata di antara malam itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Silakan. Pemirsa semesta bertilawah yang dirahmati Allah. Sebentar lagi malam akan tiba. Tapi malam ini bukan malam yang biasa. Tapi malam ini malam yang luar biasa. Malam Ramadan. Allah merasakan kepahitan hambanya. Innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Sungguhnya hati ini letih dan capek. Sebagaimana badan juga capek dan letih. Kemana cari obat letihnya hati ini? Allah datang ke langit dunia untuk menghampiri hambanya. Ramadan sudah kelihatan, sudah melambaikan tangannya. Bagaimana kemesraan kita dengan Allah Sang Maha Kuasa? Jeritkan kehendakmu, jeritkan hilaf dan salahmu. Di pagi hari kita cukup letih pikiran ini. Di siang hari kita capek hati ini, maka dekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli lailin fi layali sahri Ramadan, setiap malam bulan suci Ramadan, Allah datang menghidangkan tiga hidangan kepada kita semua. Nafahatin wa mawahib wa atiyatin. Hidangan itu adalah ketika engkau meminta, Allah beri. Ketika engkau menjerit, Allah menyapamu. Dan ketika engkau punya kesalahan dan hilaf, Allah menghapus kesalahanmu. Dekatin dengan hatimu. Insya Allah, Allah akan menjadi pendampingmu. Semesta bertilawah menemani kita semua. Ini adalah Bustanul Arifin.
taman-taman orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Quran menjadi mi'rajmu untuk menjeritkan segala harap dan hajatmu. La haula wala quwata illa billah. Hidupkan malam Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rashid. Nasihatnya mudah-mudahan bisa membuat kita lebih semangat untuk beribadah. Betul. Di ujung-ujung Ramadan ini. Betul banget. Iya.